Selanjutnya, kontingen Federasi Olahraga Barongsai Indonesia Kalimantan Selatan memastikan diri lolos ke PON 2024 di Sumatera Utara setelah meraih 3 medali dalam kualifikasi prapon. Tim Barongsai Kalsel tampil apik dalam kualifikasi prapon zona C yang dilangsungkan di Gor Perbasi Pontianak, Kalimantan Barat pada 26 hingga 27 Agustus 2023 lalu. Kalsel yang bersaing dengan 9 provinsi lainnya, termasuk tuan rumah Kalbar, berhasil meraih 3 medali dari 5 nomor yang diikuti. Adapun yang menyumbangkan medali emas yaitu Pekingsai Taulo Bebas, sedangkan nomor lain seperti Barongsai Taulo Bebas memperoleh medali perak, serta Pekingsai Kecepatan memperoleh medali perunggu. Atas raihan itu, kontingen Kalsel berhak menjajakan kakinya di PON 2024 Medan, Sumatera Utara yang akan mengikuti 4 nomor. Manajer Fobi Kalsel, Awang Sumargo, meminta dukungan masyarakat agar bisa meraih prestasi terbaik di PON nanti yang membawa nama harum daerah di kancah nasional. Tim Liputan, Banjar TV.